jadi persiapannya habisin waktu di rumah kalau itu dia sayang, terus tapi dia tetap berkarya kayak misalnya bikin desain aja ya di tempat lihat atau misalnya mengembangkan bisnis sama Anissa Sebandung ya iya terus pokoknya menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif sih. Nah anak kan ini mau umur 2 tahun ya kak? Soe. Nah mungkin untuk anak sendiri banyak sharing nggak sih ke kakaknya sendiri? Sama kakakku tentunya pasti iya sih karena ini kan anak kakakku ya. Terus kan kalau kakakku udah kebetulan anaknya udah bisa mandiri atau udah di bawah, udah di bawah. Mungkin bisa dibilang dia salah satu orang yang aku kasih tahu dulu sebelum orang tua aku karena itu kebetulan pas aku hamil aku harus pergi ke luar kota dan aku langsung sharing ke dia aku harus lihat enggak kalau kebetulan aku hamil tapi belum kasih tahu dan paling yang ini sih dari awal sih emang udah sharing sih dan sebelum Nah, di bulan Ramadan ataupun bulan nantinya lebaran itu satu apa sarah sendiri sama keluarga besar kumpul semua dong berarti kita akan tetap menerapkan protokol kesehatan jadi kita akan kumpulnya secara online aja. Tetap online. Nah itu gimana kak maksudnya kan kita keluarga nih masa kumpulnya online gitu karena keluarga aku juga udah banyak yang sepuh dan kita juga banyak anak kecil jadi kita nggak mau malah membahayakan keluarga kita sendiri sih dan bagian-bagian alhamdulillahnya keluarga aku juga paham jadinya mau nggak mau kita emang harus lebih menahan diri aja sih. Oke, terima kasih ya soalnya kita persiapan sebentar lagi jadi cukup dulu di sini.